izin 3, 2 3, 2 lagi izin dan 3, 2 sering ini dia melakukan ya apa tidak baru ini sekarang mas. Untuk handphone yang bersangkutan kita periksa ke laboratorium forensik. 2, 2 oh ada lagi ya, ada lagi. Ini, ya, wow. Lagi main? Mau. Repot jadinya ya. Bener pengakuan dia sudah berapa? Meminta sejumlah uang, apa itu penipuan atau pemerasan dan lain sebagainya. Ya. Pada saat itu MV ini membujuk wanita itu untuk bertelanjang, ya bertelanjang. Setelah bertelanjang dengan dijanjikan 3 juta rupiah. Kemudian difoto oleh MV. Nah, kemudian si wanita ini menagih janjinya, katanya akan meminta membayar 3 juta. Tapi ternyata dia malah mengancam wanita itu sebesar 5 juta. Saya minta uang 5 juta. Kalau tidak, foto-foto porno kamu akan saya sebarluaskan di publik. Ya. Ini tentunya sangat meresahkan masyarakat ya. Kepada yang bersangkutan kita kenakan Undang-Undang ITE. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 4 dan pasal 45 ayat 4. Anggota masuk dulu kan. Kita dan mau lari masuk ke dalam kan. Ambil jurit atau samurai. Senggol becok gitu ya ceritanya. Berapa lama kita kenal sama ini, sama korban? Barunya berapa hari? Berapa? 3-4 hari. 3-4 hari. Terus, modus yang kamu lakukan untuk si korban gimana? Yang kalau ini booking nih pak. Oh dia booking. Cuma yang nih yang pengancaman. Oh pengancaman. Gimana kamu ngancam dia itu gimana? Minta kirim duit pak. Enggak. Izin 3, 2 3, 2 lagi izin dan 3. Sering ini dia melakukan ya? Apa? Tidak baru ini. Sekarang mas. Rohen.